Kami namakan penutupan. Penutupan ada 7 ruas. Di Ayani, Imam Adi Cipto, Parit Payor, kalau di wilayah utara di Batu Layang, kemudian ke Tanjung Timur di Tanjung Hulu dan Tanjung Raya, kemudian Tanjung Raya, dan satu lagi di Jeruju. Ini akan kita tutup, masyarakat tidak kita filter untuk masuk ke wilayah kota, untuk mengurangi kepadatan masyarakat di kota. Sampai kapan, Pak? Saya sampai tanggal 24 jam sampai tanggal 20 kalau bisa diperpanjang. Berapa personil, Pak, yang turunkan, Pak? Kalau keseluruhan dengan TNI Polri kami turunkan 3.117 personil. Sanksi yang akan diberlakukan, Pak, masyarakat, Pak, melanggar? Sanksi untuk penyekatan tidak ada sanksi. Ya kita arahkan. Kalau yang pelanggaran bentuk surat edaran baru akan kita berikan sanksi. Pak, imbauannya kepada masyarakat, Pak, yang untuk imbauan kepada masyarakat. Minta kerjasamanya, tolong bersabar sebentar, ini tidak lama, insya Allah tidak lama. Kita tekan penyebaran COVID-19 di wilayah kota Pontianak, supaya nanti kalau semakin hari semakin menjadi kota oranye, kuning, ataupun kita harapkan zona hijau, nanti kita akan berjalan dengan seperti biasa. Ingat, kemarin sudah 19 orang yang meninggal dunia. 19 orang yang meninggal dunia hari kemarin. Tolong ini betul-betul di... kerjasamanya. Jangan ada, mungkin memang ada sedikit tekanan ataupun memang harus sedikit mengikuti aturan, tetapi ini tidak lama, insya Allah tidak lama. Pak, hasil penyekatan hari ini, Pak, seperti apa, Pak, jalannya, Pak? Hasil penyekatan sehari ini, ya, kita lihat bersama memang ada dampaknya, macet. 1-2 hari ini macet, tidak ada masalah. Kita harapkan memang betul-betul masyarakat malas untuk keluar, ya. Sehingga tidak usah melaksanakan aktivitas kalau memang tidak perlu sekali. Kita mau mengurangi mobilitas di kota Pontianak dan kita sudah umumkan untuk kantor-kantor yang kantor-kantor yang terus yang kritikal boleh 100% jadi keamanan itu kita obat-obatan apotik misalnya rumah sakit dan kita bisa jadi harusnya di rumah kita. Pak, untuk penyekatan sendiri itu apakah secara total atau seperti apa, Pak? Ini terbatas sebenarnya jalan-jalan protokol utama. Jadi untuk menjadi kesempatan kepada masyarakat itu hari pertama ini mereka sudah bisa merencanakan ke depannya untuk tidak selama satu minggu ini beraktivitas secara optimal. Tapi itu pun, Pak, ada beberapa titik yang batas kota. Contohnya, ya. Untuk batas kota ada nggak, Pak, yang dilakukan swab atau seperti apa? Iya, secara seperti itu. Wajib tiga. Dari luar kota masuk. Itu kapan dimulainya, Pak? Sudah mulai hari ini. Itu jalan. Pak, sanksi untuk pelanggaran, Pak? Itu pelanggaran kita sekarang masih meningkatkan. Nanti kalau kita buat tempat-tempat, kita akan...